Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas cara pembuatan bonsai kelapa nungging atau batoknya di atas yang menggunakan media pasir. Nah, beda ini, biasanya saya menggunakan media tanah. Kali ini, nah ini adalah contoh penggunaan media pasir dan menggunakan botol air mineral. Ini dia contohnya, terlihat akarnya sudah tumbuh. Ini kurang lebih 3 minggu ini. 3 minggu. Nah, tunasnya juga sudah mulai keluar seperti ini, memanjang. Ini sebenarnya sudah bisa dipindahkan ke media pot yang sesuai dengan kawan-kawan inginkan, tapi sementara saya akan biarkan dulu seperti ini, menunggu akarnya lebih banyak lagi. Ya, ini juga terlihat akarnya. Akarnya juga kadang sudah sampai melengkung. Nah, ya. Nanti ini akan diletakkan di media pot dan hanya meletakkan saja dan biarkan akarnya tumbuh sendiri. Cara ini akan terlihat lebih mudah saat penanaman ke pot, berbeda dengan menggunakan media air. Kalau menggunakan media air, akarnya tidak sekuat menggunakan media tanah. Tapi jika menggunakan media tanah atau pasir seperti ini, terbatas akarnya, hanya mampu kita pantau sebagian kecil saja. Tapi jika menggunakan media air, semua bagian akar bisa kita pantau dan kita dapat menentukan berapa panjang yang kita inginkan. Tapi kalau menggunakan media seperti ini, hanya seperti ini dia penampakannya. Oke, sekian saja, semoga bisa bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terupdate selanjutnya. Salam sukses.